suara keroncongan lembu Nandini. Kadang-kadang Nandini tersebut mengeluarkan suara dengan ritme-ritme yang ajaib. Ketika lembu Nandini tersebut berjalan dengan aku, tetapi bisa juga menimbulkan ritme-ritme yang indah pada saat Nandini tersebut menari. Saudara sekalian, adapun pesan yang ingin disampaikan adalah upaya para generasi muda kita mau mencintai kebudayaannya sendiri, khususnya gamelan angklung. Oleh karena itu, angklung dan jenis gamelan kuno lainnya kebanyakan biasanya dimainkan oleh para kakek-kakek kita. Itulah pesan dengan lewat gamelan angklung genda Nandini Hipnosis yang diangkat oleh peserta nomor 10. Bagaimana?
Tidak ada kata yang paling arif kami sampaikan kepada saudara semua.
terutama kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Mengui, Badung, bahkan barangkali yang dari luar Badung, atas ketekunan begitu bersama-sama dengan kami. Hujan lebat, Anda masih tetap berada di sini. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih. Namun demikian, saudara sekalian, tidak ada salahnya juga apabila ada pitutur kata yang tidak berkenan di hati saudara sekalian.